Berbeda dari kunjungannya ke Indonesia, Paus Fransiskus diketahui menggunakan mobil Toyota Sienta dalam kunjungannya ke Timor Leste. Paus Fransiskus tiba di Dili, Timor Leste pada Senin 9 September 2024. Setibanya di Timor Leste, Paus Fransiskus langsung disambut oleh Presiden Timor Leste Jose Manuel Ramos. Dalam kunjungannya ke Timor Leste ini, Paus Fransiskus menggunakan mobil Toyota Sienta dengan plat SVC1. Sebelum menggunakan Toyota Sienta berwarna silver ini, Paus Fransiskus sempat sebentar menaiki kendaraan atap terbuka berwarna putih untuk menyapa warga setempat dari bandara. Paus Fransiskus juga singgah dan menginap di asrama Nunciatura Apostolik Vatikan di Timor Leste. Seperti kebiasaan sebelumnya, Paus Fransiskus juga duduk di kursi depan penumpang dan membuka penuh kaca mobil untuk menyapa masyarakat. Untuk diketahui, selama berada di Papua Nugini, Paus Fransiskus menggunakan kendaraan Toyota Raize berwarna putih. Sementara saat kunjungan ke Indonesia pada pekan lalu, Paus Fransiskus menaiki Toyota Innova Zenix Hybrid. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.